drone Rusia terekam menjatuhkan rentetan granat ke posisi tentara Ukraina. Tiga tentara Ukraina jadi incaran. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan terjun payung dari unit lintas udara Ivanovo menemukan sekelompok tentara Ukraina yang mencoba bersembunyi dari drone. Salah satu dari ketiganya terluka parah dan dua tentara memutuskan untuk mengevakuasi rekan mereka dengan menyeretnya ke bawah pipa pemanas. Namun, saat mereka menyeretnya, operator drone kembali melemparkan granat ke arah mereka hingga membuat situasi semakin sulit. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.